Sebanyak 94 orang korban tenggelamnya kapal motor Sinar Bangun di perairan Danau Toba belum ditemukan. Bahkan, jumlah penumpang yang hilang bisa lebih banyak karena kapal tak memiliki manifest penumpang. Kapal motor Sinar Bangun berangkat dari Pelabuhan Simanindo, Kabupaten Samosir, ke Pelabuhan Tigaras, Kabupaten Simalungun. Angin kencang dan gelombang tinggi yang menghantam sisi kiri kapal menyebabkan kapal oleng dan terbalik Senin 18 Juni 2018 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 18 penumpang diselamatkan petugas dari kapal feri yang melintas di sekitar lokasi. Hanya satu mayat penumpang yang baru berhasil ditemukan. Kembali kami laporkan bahwa satu korban meninggal telah diangkut dengan ambulan dan satu dalam kondisi selamat. Namun demikian pertolongan tidak dapat dilakukan diakibatkan cuaca gelombang yang cukup tinggi. Jadi untuk sementara kapal KMP 1 sama KMP Sumut 2 akan menunggu sebanyak cuaca 350 personel untuk memastikan untuk melakukan pertolongan. Demikian untuk sementara. Kabupaten Samosir dan Simalungun. Pencarian dipimpin pelaksana harian Gubernur Sumatera Utara yang juga Sekretaris Daerah Pemprov Sumatera Utara, Sabrina.